Oke, halo, what's up guys, balik lagi di Rejaman Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Rejaman Channel. Dan sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa di like dan di share video ini. Jadi di video kali ini kita bakal unboxing soal pembelian ring light, teman-teman. Nah, mungkin buat kalian yang belum nonton video ring light saya yang sebelumnya, perbedaannya ada beberapa, teman-teman. Seperti ukurannya dan bagian isinya, teman-teman. Jadi kalian bisa cek di sini yang sebelumnya. Nah, jadi ini yang saya beli sekarang, teman-teman. Kita bakal lihat sama-sama biar kalian juga tahu seperti apa ring light 26 cm ini dengan paket stand kameranya, teman-teman, seperti itu. Biasa, teman-teman, untuk link pembeliannya saya bakal simpen di bawah dan kalian bisa cek sendiri di sini, harganya hanya 75.000, teman-teman. Sangat-sangat murah dan kita bakal lihat dapat apa aja di harga di 75.000 itu. Nah, dan ini dia, teman-teman, ring light 26 cm yang saya beli ini dengan harga 75.000, sangat-sangat murah dan kalian wajib punya karena cocok banget dan sangat dibutuhkan, apalagi kalau kalian yang senang membuat video. Dan kalau kalian bisa lihat di sini kita mendapatkan apa aja. Ini ring light-nya, ring light 26 cm-nya, teman-teman. Terus kita mendapatkan smartphone holder-nya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita menambahkan lagi ini ball headnya, teman-teman. Lalu tripodnya, nah standnya, teman-teman. Dan ini bisa dipanjangkan hingga 2,1 meter, teman-teman. Bayangin, di harga 75.000 kalian bisa mendapatkan paket seperti ini, teman-teman. Keren banget dan sangat-sangat murah. Dan si stand ini selain untuk menyimpan lampunya, stand ini juga bisa digunakan untuk menyimpan kamera, teman-teman. Jadi multifungsi, teman-teman. Kalian pada saat membeli ring light paket ini, teman-teman, kalian wajib punya dan ini sangat murah. Untuk pemasangannya sangat mudah ya. Kalian tidak perlu dikasih tahu juga, pasti udah tahu. Nah, seperti ini. Lalu smartphone holdernya ada colokan di sini. Kalian bisa simpan. Jadi kalian untuk membuat video atau hanya membutuhkan lampunya saja itu terserah kalian. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini. Lalu kalian tinggal pasangkan si lampunya di sini. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk menyalakan lampu ring light-nya seperti biasa, si ring light ini menggunakan colokan USB, teman-teman. Jadi dia... Oke, teman-teman, sebelum kita cobain dipasangin, kita bakal coba nyalain. Ini udah saya colokin ya, udah nyala. Nah, kita bakal turn on seperti biasa. Nah, lumayan banget, teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan di sini, dan di sini ada beberapa modul warna, ada beberapa mode. Dan ini keren banget. Kita akan bandingkan dengan ring light yang sebelumnya. Nah, yang saya beli awal, kalian bisa perhatikan di sini. Perbedaannya sangat lumayan jauh karena yang ini kecil sekali. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, dan inilah penampakannya setelah saya pasang, saya rakit, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, cukup mudah pemasangannya, tidak perlu saya praktekkan, dan ya, saya yakin kalian pasti bisa. Standnya sangat panjang sekali, teman-teman. Yang seperti saya sebutkan tadi, dia mempunyai panjang, bisa dipanjangin sampai 2,1 meter. Nah, kalian tinggal putar-putar bagian sininya, ada beberapa kunci, 1, 2, dan 3. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini mungkin cukup, dan saya saranin kalian wajib punya sih, beli juga karena murah yang pasti, teman-teman, dan kualitasnya oke banget, dan ini sangat dibutuhkan sekali untuk kalian yang senang bikin video yang pasti. Cukup video kali ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Reja Malik Channel. Karena semuanya di Reja Malik Channel ada, teman-teman. Oke, next video kita bakal ketemu lagi di video-video yang lebih keren. See you.